Oh, anak mereka nih, anak saya mereka. Selepas. Saya explain apa yang saya tahu lah ya tentang demografi. Banyak lo, tak apa. Tak lama tak apa, half an hour pun. Tak, saya ada yang free lah 2 jam. Ish, 2 jam kami yang tak tahan. Tengok apa yang perlu kita, apa tu. Tahu beritahu lah, tanyalah apa saya jawab apa yang. Ya, ini banyak. Saya punya ni infrared. Infrared demografi. HII. Jadi saya ada prepare sikit. Kita start ya? Demo Shimak. Haa ni, demo Shimak. Tak juga. Kebetulan ini ada minggu ni. Sebab saya minggu lepas cuti. Saya pergi Sarawak. 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 Duduk kat mana? Saya dia duduk Kajang dekat Masima. Oh, dekat je. Jelat ni? Sungai Kantan. Sungai Kantan. Memang parents saya. Okey, okey. Kita sebut infrared. Kamu, okey? Terima kasih lah. Aku hanya kata infrared. Okey. So, saya demo kamera dah hidup. Ni? Link. So, main kamera lah. Okay. Oh, kalau kita tahu kita apa tu kamera. Input. Sebelum tu nak test tengok dulu sama ada function tu lah dia nilai apa yang dia dengan spek ada kita ada segi efek dalam pada orang bang kita cakap dia tak buat tak ada apa okey dia tu dia this marknya yes bisa tu tak ada tak kena buat. Dia baru nak panas. Dia cakap kita punya blood pressure kot? Tak, dia tengok heat apa kat badan kita. Macam semua tu dia. Ini telus. Dia kamera ni dia tengok ada talking about range. Ini kalau malam-malam semua. So pasal MSMBT kita tukar dia punya sinus dia bagian dia parameter tukar dia punya MSMBT nanti add ke orang itu ada frozen tu kan frozen main frozen temperature ok ini demam tadi yep. Ini dah ada software sekali dalam tu ya yeah? Dah ada software ya. Tak ada dalam komputer. Dalam komputer. Ha, kat dia tak ada, dia just ambil. Ya, dia. Kau mana dah ada lah program dia kan? Ada program dia. Untuk kita nak edit apa-apa kan? Hmm. Okey. So, ini apa tu kamera ni. Jawi talking about heat. Apa yang saya rasa ni. So, maknanya. Kalau saya link kan dia okey. So, kita mula dia punya apa tu. Teori sikit. Lepas tu saya explain kita demo-demo lah. Air pun dah masak tu. So, demo dia tu pakai air panas ya. Oh, dia air panas dia. Ini murah belanja dia. Okey. So, apa yang talking about apa tu infrared tomography aja kan production. Namanya kamera ni kamera infrared ya. Dia apa yang diambil apa tu about heat. Kat mana heat tu? Contoh simple lah. Maknanya biasanya kalau cameraman dia apa tu yang ambil apa ni jadi juru kamera tu kita nama cameraman kan. Yeah. Kalau misalnya kata ambil gambar termo ni, dia punya yang tukang ambil nama tomographer. Kalau tu apa tu cameraman then okay. So kalau sebut apa tu tomography ni, actually we talking about heat, anything about heat, yeah. So kalau kita kata fotografi, yeah, we talking about light, cahaya kan. Yeah. So, kalau rumah
Jadi lah contohnya kalau gambar ni, kalau tak cukup cahaya, kalau fotografi gelap. Kalau cukup cahaya, tegang. Itu adalah fotografi. Dan comparison lah. Kalau kata tomografi, ini visual, fotografi lah. Ini tomografi. So ni kalau visual ni nampak objek, nampak dia punya ni kan, maknanya awan tu hidup. Tapi dalam tomografi, dia ambil apa? Gambar tu, dan dia kata, dia talking about cerita dia hit. Hit kat mana? Around this area lah. Maknanya awan tu, yes, awan tu on. Tapi ada heat leak kat sini. Ada kebocoran, harbor kat sini. Gila kan? So dalam masa saya, dalam apa tu, di TMB ni, we talking about heat lah. Heat is very apa tu, sensitif dengan TMB ni. Sebab kita buat, from heat kita generate power. So any kan, kita nak heat fuel apa tu. So awal-awal kita buat monitoring, we monitor heat dalam kitanya power plant. So saya mechanical kan, then we monitor buat. Kita okay, contoh lah ini oven. Pun tahu oven ni ada masalah heat leak kat sini. Ya. Yeah? So about the temperature, the highest temperature is about around 130. Okey. Itu tomography. So, actually yang kita kata tomogram ni adalah apa tu, thermal map. Yang dia buat ni dia thermal map. Kat heat kat sini kan, dia punya mapping dia. So yang panas, sejuk semua tu kan. Ni yang paling panas dia di sini. Itu namanya apa tu, we talking about thermal map, ya. Yeah? Alright, so dalam apa tu live kita, apa yang kita lihat, contohnya kat sini. Apa ni? Pelangi, contoh ni kan apa ni. So, apa yang kita lihat kat situ? Cahaya lah, mata kita kan. Nampak apa? Cahaya apa tu, color tu. Dari color apa kita nampak? Actually, dia based pada sini lah. Okay. Contohnya, semua apa tu yang dalam kehidupan kita tu, semua apa ada banyak apa tu, gelombang-gelombang. Size dia apa? Dia punya wavelength tu, dia adanya size lah kan. Dia ada pendek dan panjang. Yang pendek tu bahaya. Yang pendek apa? Contohnya X-ray, UV, bahaya lah. Infrared kat sini. Nah, tu saya kata tadi, dia tidak bahaya. In fact, maknanya dia punya segi, dia punya wavelength dia is apa tu, after kita punya visible punya ni, kita punya mata kita nampak apa? From 0.4 micrometer to 0.7. Mata kita lah tengok. Color yang boleh nampak, color violet. Last kali mata kita nampak color red. Kamera ni infrared. Infrared maknanya apa? Dia red yang bergelombang panjang. Ada above after kita mata. Kalau kita dekat highway tengok dekat jalan tu, dia nampak yang tu. Infrared lah tu. Last mata kita boleh lihat heat keluar kan. Kalau panas, kalau macam kata dia tengok chimney kat Serdang kan, power plant tu kan. Power plant TMB tu, Putrajaya punya power station tu, dekat chimney tu nampak heat keluar. So akan nampak ni, dia punya wavelength dia berbeza. Itu yang kita lihat, maknanya infrared tu dia menunjukkan apa tu, wavelength yang lebih depan mata. Maknanya dia apa, dia lihat cerita apa. Cerita dia adalah wavelength yang more than ni, 0.7 micrometer. Mata kita nampak 0.4 to 0.7. Mata kita nampak violet yang paling gerak. Paling last kali mata kita nampak merah. So in between tu ada apa-apa? Ada 166 color, komputer ada kan, color-color punya tu. So itu yang kita, so dia tengok sini je. Mana wavelength dia panjang. Lepas pada tu, wavelength apa? Microwave, telefon kita microwave lah. Then bluetooth semua kan sini. So the rest tu lagi gelombang-gelombang yang jarak dia ni lah, yang panjang kan. Jim kat mana? Ya? Jim kat mana? Jim. Kalau kamera yang diambil tu, kat pakai kamera ni, yang ambil gambar tu kan, dekat kamera ni. Kalau dia ada heat tak? Jim tu ada heat. Anything kalau ada heat, yes, they can see. They very sensitive. Ini even 0.1 apa tu degree Celsius, you can apa tu differentiate dengannya color dia. You can see. Kan tengok kita demo dia. So just talking about sensitivity dulu. Simple, man, talking. So don't worry. Kalau orang ambil mikro apa tu ni, apa tu tak ada masalah. Tapi orang ambil X-ray bahaya. But wavelength dia pendek. So anything yang pendek tu apa tu bahaya. Yang orang pendek bahaya tu. Orang panjang tak bahaya. Don't worry. So X-ray yang paling pendek apa ni, gamari ujung ni. So actually yang buat tepi jalan tu buat X-ray untuk apa tu welding joint pipe tu kan. Yang tepi jalan dia buat tu dia pakai source apa tu sumber asli dia kan. Cobalt 60, iridium, uranium. So itu dangerous. Kalau X-ray, yang buat X-ray tu dia wavelength dia dah ke depan dah panjang sikit. Pun dia still protect diri dia kan. Yang tukang X-ray tu pakai baju safety lah. So kita yang buat X-ray memang have to lah. So then lepas tu gelombang UV, ultraviolet, from matahari kan, pun bahaya juga.
Kalau lama kita hitam lah. Saya ni sebab main tenis selalu kan hitam. UV kan ya? UV. Jadi permanent UV. Dulu putih. Tengok cuma tu lah putih. Alright. So, apa ni? Then baru kalau visible yang kita nampak. Range mat dia 3.4 to 7. Okay. Dan itu, dan infrared tu yang ni lah depan. Yang kita tengok, heat. Tadi apa tu, contoh. Ya, apa yang kata ni. Mata kita lebih power daripada mana? Daripada kita punya apa? Infrared kamera ni. Bukti dia apa? Tadi saya ambil gambar. Gambar Isma. Itu. Mata kita, kita tengok mata. Nampak tak biji mata? Mata kita nampak kan? Dia tak nampak. Tak nampak. Maksudnya dia ada limit, ada hal. Nah, maksudnya dia ada apa itu? Wavelength yang 0.7 above jadi dia boleh tengok. Tapi dia hit, buat hit. Mata dia block. Ini lah plastik ke apa ke? Dia tak nampak apa-apa. Itu maknanya apa tu? Dia tidak bahaya lah di segi itu. Jadi kita kat sini kita boleh ambil apa tu? Contoh kita ambil, saya boleh set dia punya apa tu? Temperature. Dia paling minimum berapa? Ya. Yeah. Paling sejuk dia boleh apa tadi? Paling sejuk. Maknanya delta T ataupun tadi kan ada di sejuk panas kan? Yes. Oh ni, paling minimum dia apa tu? Buat dia different by apa ni? Oh dia, so negatif. Ni. Negatif 10. Negatif 10. Buat ni buat ni. Oh ya ya. Negatif buat kan? Negatif 10. Dia boleh ambil. Maknanya 22 dengan 34 tu temperature yang ada yes. Kat Isma. Ya. Ah. Ya, yang Isma tu maknanya antara tadi tu 24. Maknanya kan ni yang nampak lah yang atas ni. Contohnya kalau saya gerak ni, apa tu? Sekian normal lah dia. Ni, ha ni. Tak normal. Tak normal. Tak, kalau macam ni. Kalau dia 35, semua boleh balik 2 hari. Doktor pergi 2 hari. Kalau 35 lah, maknanya di, kalau 33 tu normal. Kalau 35, luar 35, dalam dah 39. Dan kalau doktor check dalam, 37.8 kan. 38 dah dapat 1 hari. 39 2 hari lah. Kalau 40 hari-hari untuk buat. Duduk buat dan juga. Buat hari-hari. So dia ada, macam ni temperature dia ada ni lah macam badan tu kan. Dia ada paling highest 34. Tak ada average apa 35. Contoh lah kita ambil. Tangan paling panas ya. Dia ni apa tu kamera ni dia telur dia tak apa. Dia anything on surface dia ambil. Anything on surface. Dia tak ada ni. Dia bukan X-ray. X-ray yes, short wavelength dia dia boleh penetrate dalam. So dia ni on real surface. Even mata kita lebih power daripada dia punya ni. Tapi dia tengok apa? Heat. Dia tengok heat tadi. Anything on heat dia boleh. Ya, kan? Macam ni dia nak tengok mana panas mata kita. Agak-agak mana yang panas? Ada dekat ni. Ada yang panas kan? Mata kita nampak tak? Tak nampak kan. Tapi dia bantu kita tengok. Macam ni kan kita dekat prosesor dia. Dia memberi apa tu maklumat lah. Dia membantulah contoh kita dalam power plant TMB kita talking about cari heat mana yang mesin yang overheat mana yang maintain heat so ni membantu. Kalau semua nak tempat nak usik pakai tangan pakai dia tak lambat kerja kita lah, dia membantu cepat macam-macam kita nanti saya tunjuk apa kepenggunaan dia. Jadi kalau apa ni untuk penggunaan lain tu anything lah dia ada yang beza suhu dia boleh monitor macam ni kan ada. Dan kita tahu berapa temperature dia kan sama tadi lah kita sebab kita gerak number two punya temperature dia kan tu dia temperature dia tu 46 point something kalau kita boleh kat kita main rapa kat sini tadi panas kan jadi dia bagi apa dia digital form. Ha? Digital. Kalau di save dalam komputer tu? Ah, ya macam biasa apa tu macam kita di kamera tu. Dia pixel apa tu? Dia dalam bentuk image. Yes, image. Tak namanya thermal map kan? Thermal image. Thermal image. Extension file dia? Ya. Yeah. File. Oh, dia apa tu? JPEG. Ya, JPEG. JPEG. Biasa. Dia kamera dia biasa. JPEG. Kalau kita save dia JPEG. Dulu ada Excel kan? Yang kamera kita ambil ikan tu. Apa tu? JPEG kan? JPEG. Dia ada yang baru ni apa? Ada model baru ni dia ada yang lebih. Dia bukan JPEG dah apa? TIFF.
Saya dah terbang macam tak yang apa hal-hal tu kan saya tak tahu itu. Dia banyak yang tahu tapi email untuk membantu untuk buat kerja-kerja lah. Alright, so itu maknanya dia membantu segi contoh apalah memudahkan apa tu kerja apa yang kita nak lakukan kan. Okay, so tadi kita talking about dia punya apa tu wavelength gelombang ni kan. Okay, maknanya kita cakap ini kita cakap bergelombang ni lah after mata kita. Ya, infrared ya. Red merah yang bergelombang apa tu panjang. Wavelength dia apa tu panjang ya. More than 0.7 ke depan. Kalau 0.4 to 0.7 maknanya mata kita ya. Okey, so dia kita sebut tu gelombang tadi apa? Electromagnetic apa tu? Spektrum ya. Dia ni apa tu? Ni pun ada dia punya ni. Dia punya apa tu? Sunset ni kan. Visible light, infrared. Kalau contoh wavelength tadi yang paling pendek ni bayang gamma ray ni kan. Kita X-ray depan sikit UV visible ni sini. So dia punya keupayaan dia mata kita lebih power pada dia. So jangan risau. Ambil-ambil tak ada apa-apa kan. Tapi so, orang kata laser ni bahaya betul ke? Tak. Laser? Ha. Okay. Dulu kita ingat masa main bola piala Suzuki tu. Dia ada color kan. Laser color apa tu? Ciri-ciri. Yang bahaya color merah. Merah je ni tak bahaya. Yang memang kita budak-budak komen tidak kurang bahaya lah. Yang bahaya color apa? Hijau, biru, yang gelap-gelap hijau tu bahaya. Yang hijau. Yang hijau dulu hijau yang main bola terbenti. Kenapa? Dia kalau kena mata kita. Contohlah kita kena mata kita tengok matahari. Lepas tu turun gelap kejap kan. After few minute then dia pulih balik lah. Tu Tuhan bagi mata kita tu pulih-pulih kan. Apa tu? Tapi dia kalau kita tengok anything yang apa tu yang orang kita orang buat welding, kerja-kerja welding buat spark tu lagi lama tu. Lepas tu UV yang apa tu wavelength pendek. So lambat nak pulih. Sama juga yang UV tu mana ni kala-kala hijau apa semua tu lepas pada UV. Yes. UV tu kalau kena kala hijau, biru ataupun tu kena mata kita tu dia lama nak pulih. Lepas tu yang main bola tu ya dulu masa kalau main makan merah tak ada apa-apa. Kita mata kita cepat merah tu dah hujung dah wavelength dia panjang. So tak baik tak serius. Yang serius tu yang kala hijau, biru yang gelap-gelap. Kala depan lepas after UV ni wavelength dia 0.4 something depan tu. Kalau 0.7 tu dah tua apa tu red color kan. So tak ni. So dia lambat pulih mata kita. Yang apa? Laser tu laser color. Bedah pakai laser tu. Oh ya, itu untuk apa tu? Maaf saya pun tak kaji sebenarnya. Laser lah, buat laser buat saya tapi tadi buat color kan. Color laser yang bahaya, yang kurang bahaya lah. Sebab kita gunakan dalam penggunaan kita. Laser tu kita untuk buat alignment. Shoot laser, cahaya kan. Cahaya bergerak lurus. Jadi kita shoot from one end to the other end. Make sure benda tu inline. Tu kita kan color merah. Kita tak digunakan color hijau. Kalau hijau buat orang kalau tengok dia nanti mata dia cepat rosak. Okay, so semua tu dia punya kita sebut kan. Dia semua ada radiation atau apa tu yang kita kata electromagnetic spectrum kan. Semua cahaya tu semua elektromagnetiknya. Cuma beza dia apa? Dia punya wavelength dan juga dia punya jumlah kan kuantiti dia banyak dan tak eh. Jadi kamera ni dia just apa tu infrared ni dia apa tu apa yang diukur adalah apa radiation energy radiation berapa banyak kuat apa tu radiasi yang keluar. Okey, so kita tengok sini apa yang dilihat ni kamera tu dia convert invisible infrared kepada visible yang kita lihat tu kan. Contohnya mata kita nampak ni cawan ada air tapi dia tengok apa cawan tu ada heat kat sini dia passive sekali. Dia kamera tu dia receive emit apa tu infrared radiation ya radiasi. Radiasi apa tu bukan not like X-ray ya. X-ray tu apa? Radiation kan. So dia ambil ni. Contoh dia okay, saya ambil apa tu air panas tadi. Dan kita tengok apa ni apa yang keluar ya. Kita kena kopi apa dah masuk? Yes. Kopi jantan, kopi janda. Redding semua tahu kan? Yeah, ya, okay. Yang paling kuat buat kopi janda. Dia punya tu lebih apa? Ada lagi? Ada lagi? Kau tak tahu pula. Kita tanya tak pula. Nampak elak tapi tak pernah agak berani nak rasa. Set macam. Okay, so set mana mangkuk tu? Mangkuk apa sekejap? Tak, satu lagi sekejap. Ada tiga ni. Oh, iya ni ada.
apa yang dilihat adalah apa tu anything on surface. So dia akan surface. Contohnya saya ada dua apa ni mangkuk ni. So mangkuk ni jangan diayun lah. Kenapa special design ni? Oval apa ni mangkuk ni? Tu anything on surface tu dia nak kan? Maknanya tak bentuk dia. Oh. Ni. Orang tu kebetulan beli. Tak ada apa. Okey, kat sini jap saya ni. Apa yang dia tengok ya? Okey, masalah ni masih lagi tak betul. Ya, tak boleh. Update parameter. Sorry, untuk high panel. Dia ada emissivity table. Buat kamera ni tadi dia pun apa tu? Dia pun tak tahu, tak tahu apa. Kita yang kena betulkan dia. Macam orang apa tu? Kita sini kalau kita ada kamera namanya man with camera. Kalau orang yang guna kamera dengan betul, dia pakai apa? Jadi dia pakai cameraman kan. Setting dia nak ambil gambar semuanya jadi apa tu? Betul lah. Kalau kita man with camera, lantak je ambil apa-apa tadi. Ni apa plastik ni? Tu yang kena ambil CJ dia kan? Yes, ambil kena ambil ni lah. Plastik eh. Apa lama? So, ya, yeah, apa tu? Aduh, saya kat UK dah 2 minggu. Kelas tadi. Dia kita ambil. Alright, so satu lagi saya tukar dia punya range. So, ni kamera ni ada 3 range lah. Dia boleh ambil magnetic 10 to 55. Itu untuk orang lah. Kalau untuk ambil yang panas ni, tu saya ambil tukarin. Satu lagi dia range tu 500 degrees Celsius. Dia boleh ambil. Oh, okay. Nanti kalau kita di tempat dekat ke power plant tu kan, kita ambil 55 lah. So ni kita ambil ini lah. Okey, kat sini dia tengok dia punya apa tu? Ya, radiasi yang keluar daripada permukaan ni, ya, daripada space. Air panas sama temperature. Jadi bila saya ambil itu dia punya temperature berapa ni? Temperature dah, boiling temperature dalam tadi kan? Yes. Tapi yang keluar daripada permukaan guna plastik. Tadi saya set emissivity yes. Untuk plastik. So, you dapat dia punya ni lah, dia punya tu. Okey, daripada itu, you lihat apa? Kita lihat dia punya ni, daripada, mana yang keluarkan radiasi yang lebih? Kilat ataupun gelap? Hitam. Yang hitam. Oh, mana hitam tu, keluarkan. Padahal dia heat source sama. Yes. Ada dan nanti. Tapi dekat sini dia kurang keluar. Kat sini, dia panas. So, anything yang color hitam tu, dia mudah serap dan bebaskan haba dengan banyak. Anything yang cerah, dia memang sifat dia gitu. So, any yang panas dia kurang, berarti panas yang dia kurang keluar, radiasi itu kurang. So, dia itu. Jadi kalau nak beli kereta kalau cerah. Yang kita gelap, aircon lebih pakai. Simbol gitu lah. Sebab orang kata kalau beli kereta hitam, action lah tu. Action bayar bil, aircon dia tinggi. Sebab sifat dia, dia serap apa banyak. Jadi heat kat luar tu dia serap aircon, jadi aircon kerja lebih lah. On aja aircon kita kan. Kalau kita kalau tu, kita dah ambil budak-budak yang ambil kalau ni, ambil dah ambil gambar kereta. So besok datang balik kereta dah cerah lah. Kalau yang menyebab tanya yang silver tu sifat dia apa? Dia merah tu dia apa yang kalau panas tu dia reflect. Jadi contoh kereta kita dah sejuk dalam tu kan. So dia yang heat nak masuk pun tak boleh. Yang pan, dia reflect balik yang tu sifat. Okay, dua tu ada ni. Kita boleh tahu dia punya ni lah, temperature yang dia hasilnya tu. Silver okay. So, tu sebab dia marah nak cuci. Okay juga, ni kan? So, okay. Saya lah. Ya, okay. Memang pun. Temperature dia buat 74.9. Ya, yeah, kita tengok main kat. Kita nampak juga. Okey, temperature dua tu. Antara dua permukaan tu, siapa yang lebih keluarkan radiation energy yang tinggi? Kan? Yeah, yang ni yang gerian color-color apa cerah. Banyak-banyak dah. Almost half kan? Almost half. Itu dia beza dia. Okey, itu satu, dua yang asing. Saya ambil dua yang sama je. Satu the same container. Bit different color aje. Dia pun dia memberi apa tu? Jadi dia sifat dia apa tu? Dia check surface punya apa tu? Dengan heat ya. Yeah. Ya yeah, heat tu daripada tiap surface tu apa tu berbeza. Yang dia apa tu radiation apa energy yang keluar. Ini kalau kita nakkan specific temperature kan? Yes. So dia jadi issue lah. Issues untuk untuk infrared punya image.
Kan? Hmm. Heat tu adalah penting. Yang ini je kita, saya kata nak bezakan apa tu setiap heat organ. Jadi kita dalam power plant, kita punya tu, kita punya tu pakai banyak pakai tu. Pakai anything yang itu apa ni, yang berkilat. Yang power plant berkilat. Oh. Walaupun satu bekas yang sama, dia radiate different apa tu. Radiation energy dia kot, radiasi yang keluar. Kalau kita rasa pun lain. Lebih daripada yes. Tangan Haji tengok rasa sihat, ada sensitif tak? Dengan yang itu. Kalau tadi yang itu hitam pun kita boleh rasa. Yang ni memang dia apa tu, lebih panas daripada yang sini. Tapi kita nak yang mana satu? Yang hitam ke yang cerah? Ada keperluan, ikut keperluan. Contohnya, you perlu heat tu kat mana? Contohnya, kalau you nak apa tu, macam kita di TMB, you tengok kalau masuk pelan tu, semuanya kalau cerah kilat. Aluminium cladding kan, aluminium cladding. So, to maintain temperature inside, we want to maintain steam and temperature. Dan tak boleh buat temperature kita 100 degree Celsius. Nak hasilkan 100 degree Celsius tu, we burn coal, fuel gas semua kan. Jadi kita masukkan tu dalam pipe, dan pipe tu kita buat insulation. Last keluar tu aluminium cladding, kilat. So heat nak masuk pun yang tak boleh kat luar, temperature delta T, temperature ambient temperature 30 degrees kan. Dalam tu 100. Heat flow banyaklah kan, so nak protect dia, taruh yang kilat. Jadi heat tak keluar, heat luar pun tak masuk. So dia maintain temperature dalam tu. So dia can generate power more efficient lah. So kita di power plant gunakan ni untuk monitor kita punya aluminium cladding tu. Mana yang leak water dia tampal lah, dia betulkan. Itu dia membantu banyak tu segi apa ni. Boleh, dia boleh bantu untuk kopi untuk panas. Yes, ya, nak maintain you punya apa tu, bekas-bekas. Anwar Putri kan warna hitam, sebab tu kalau masak kuih. Kalau kita kat rumah, kita pakai apa? Semua pakai aluminium ataupun stainless steel letak ke barang kan? Supaya dia maintain heat. Kita kurang guna heat. Okey, dalam kamera tu apa yang dia ada? Dia punya lens tu bukannya ni tau. Bukannya apa tu kaca. Dia adalah metal. Apa germanium nama dia? Germanium. So germanium tu dia metal yang mahal lah. Dia beli mahal, dia beli emas harga dia. Ni lens tu depan tu 47,000 harga dia. Dia metal ni, bukannya kaca dia. Lens kaca dia ni adalah ni. Metal. So, okey, so tu dia camera ni dan di dalam tu ada ni lah yang kita kata apa tu, metal ni nama germanium. Dan di dalam tu ada apa tu, microbolometer. Okay. Microbolometer macam laser lah. Kalau laser, satu point kita buat laser apa, laser jadi laser pointer kan. Kalau laser, satu jadi laser pointer. Tapi kalau banyak je tengok kat Serdang, apa dekat hasil kembangan tu, laser show tu, thousand apa, beribu-ribu laser. So jadi dia bentuk image. Sama juga ni. Ini pun dia kalau satu bolometer ni apa tu ni sama juga ni infrared thermometer. Okey. So dia singular satu apa tu bolometer. Dia dapat point spot. Untuk ukur ni tadi temperature tadi 50 lebih kan. Kena ambil temperature ni. Oh dia ambil one spot je. One spot. Dia sharp lah. Ni 40. Oh, dia temperature spot. So dia spot satu. Tapi kalau yang kita punya ni dia berapa bolometer tadi tu? Ber 60 atau 40 kali ni. Kat lens tu 640 times multiply by 680. So 2000 of jumlah bolometer. So dia bentuk apa? Inilah. Common image. Bentuk image. Macam laser tu bentuk apa? Macam orang terbang atas tu kan. Tu 1000 of laser tu dia shoot sekali kan dia untuk itu beza dia. Tu dengan harga dia. Tak mahal harga dia 257k. Berapa hujung ribu. Kalau ni murahlah yang single satu kan tu. Kalau kadang-kadang macam sekarang ni kita dekat ni ada sensor-sensor infrared tu. Tapi macam murah je, kenapa? Accurate ke tak accurate? Ya, tu kurang lah. Dia segi apa tu, dia ada grade apa tu dia. Sensitivity dia kurang. Dia tak ni lah. Tapi dia kata sebut je apa tu, macam-macam infrared lah kan. Infrared pun actually dia macam-macam teknologi yang tu. Tapi teknologi yang saya apa tu gunakan tu untuk we talking about heat aja. Bezakan heat dengan tu. Maknanya kalau dia dudukkan guna tu kamera tu untuk buat wayang apa tu, buat gambar-gambar tu, dia tak buat heat lah. Dan gambar tu digelapkan. Dia macam-macam boleh jadi. Sebab dia lebih apa sensitif dengan kadar gelap, dengan kadang gelap. Dia kita boleh ambil kamera dengan gelap. Kalau kita gelapkan bilik ni lagi terang gambar dia. Ya, dia lebih terang lagi sharp ni kamera ni.
punya upayaan dia. Dia lebih ha, tapi nanti kamera dia dah tak boleh ambil gambar. Ha, tak apa. Okay. So kita ni dia lebih sharp. Gambar tu lebih nampak. Kalau kita ni so dia macam-macam boleh ni. Kalau apa tak boleh tak? Awak letak tangan dekat ni. Ni letak tangan dekat dinding kan dekat kafet tu ya. Dan ni kap-kap kat waktu you tengah apa ni bangun dekat kafet dia tak. Okey. Tak tolong jadi model. Tak ada model. Tolong akan kamera okey saya. Siap ya. Okey, tak tangan lagi. Apa tu? Macam cerita print. Okey, lepas tangan ni. Okey. Tangan ni. So ni selalu digunakan untuk apa? Untuk polis. Polis buat ni. Yang forensik tu dia ada kamera ni. Dia macam-macam boleh step. Even you can kasut. Kan? Ya, saya letak dia tengok. Macam ni pun you boleh tengok temperature different dia. You melekat lama tu. Kalau kat kapet lama. Kalau you dekat letak tangan dekat dia. Lepas tu. Kalau tile tu cepat lah. Dia cepat hit lebih kan. So kita boleh test lah. Dia tu dok. Polis tu forensik tu kelang kabut. Walaupun dia dah berlaku. Tapi dia kalau dah lagi cepat. Tu dia evidence dia lebih jelas. Ya, sebab dia masih ada. Dia masih ada lagi. Macam ni kan kita tengok spot ni. So dia bagi ni berapa temperature dia tahu. About 30, okey. Yang dekat carpet tu berapa? Different dia. So dia boleh estimate berapa lama berlaku. Berapa lama boleh berlaku. Tu. Dia tahulah kalau polis tu kalau berlaku dah terbakar. Oh dia kena dia tengok apa minyak terbakar kalau terbakar dia tahu benda tu akan boleh apa ni. So dia banyak benda boleh ni. Kalau kita jalan pun pakai kasut pun kita saya boleh trace. Di mana different temperature berapa nanti kita ambil eh. Okey. Apa boleh ni? Apa jalan lagi saya ambil poket jalan. Ha. Apa ni? Nama dia Tina saja. Tina. Fina. Tina. Tina. Okey. Ani jajak. Okey, jajak. Okey. Okey. Jalan depan okey. Ni kayak kasut kan? Ani heat transfer. Ali bekat dia. Okey. Okey dah. Okey, ha tu. Okey, ada ada. So kita saya boleh ambil temperature. Walaupun dia kayak kasut. Kalau tak kayak kasut lagi tu. So, kalau nak mencuri, jangan apa, pakai kasut. Kalau kita pakai kasut, dia punya tapak tu lah kita. Tangan dia ada repair mental tu. Kalau tak pakai lagi okey. Kalau tak pakai lagi lama, boleh kita tahu nanti. Oh, lagi lama lah. Benda tu lekat. Jadi, heat transfer kan. Kalau pakai kasut pun, you boleh trace. Kalau tak pakai kasut, lagi macam tangan tadi, dia tak ada ni kan, tak ada protein apa tu. Tak ada benda, so dia lama lekat, terang. Kalau ni pun, ni berapa temperature? Boleh trace. Kat mana you apa tu pergi? Tapi itu cuma kesan temperature je. Yeah. Identification dia tak. Ah, taklah mana dia tahu macam apa yang berlaku. Boleh jangan. Oh, ini you lari sana, lari itu. Ada pergelutan. Ada cerita untuk sifat dia. Kalau macam kata forensik macam dia apa tu nak tengok evidence yang dia dapat lah kan. Anything jatuh dia boleh lah. Lepas tu dia nampak benda-benda. Ini pak benda-benda macam benda jatuh macam kan. Dekat dia pun ada hit. Semua ada dia tahu. Apa yang berlaku tu dia boleh buat apa tu. Macam ni kan, temperature apa ni. Apa tu tadi yang ni, contoh ni ambil eh. Tak banyak different temperature dia. Okay, kita bandingkan dengan temperature apa tu, carpet tu. Carpet tu nombor 2. Beza apa? 24.6 dan 3.3. Not even 1 degree Celsius. So dia boleh detect eh, boleh ni. So dia different tu. Delta T berapa? 24 dekat kasut dari tu. Dapat kasut 23.8. Lebih kurang apa? 0.8. 0.8 degree Celsius. Dia boleh nampak beza. Itu dia even 0.1 pun boleh ada differentiate. Itu dia punya ni lah. Apa tu keupayaan dia. So itu dia punya apa ni. Nak buka apa sini? Okey. Cuma kalau below negative 10 tak boleh lah kan? Boleh, buat-boleh dia. Efek dia boleh ambil kalau sejuk. Dia lain lah kalau sejuk. Dia biasanya space kit apa tu, anything yang sejuk tu pun dia boleh different. Tapi negatif. Ini talking yang general, maknanya dia different dengan antara carpet dengan ni. Kalau buat dia environment carpet tu, dia dah kena apa tu room temperature ni kan, 4 degree. So, kita ambil tangan kita tadi, dia different, dia boleh. Kalau kita talking, kita ambil yang air sejuk, dia ambil yang sejuk lah, dia different. Negatif 10 dengan negatif 9 ke ada. So, still kan apa dia definisi. Cuma kalau sejuk tak boleh kan?
Kalau bila ni dia kena tu dia tak boleh. Dia dekat, ada hak lah. Dekat kutub tu tak di, tak boleh lah. Tak boleh lah. Ada limit dia. Okay, so dia talking about ni emissivity. Emit radiation yang apa? Emission of radiation from surface. Tadi kita dengar hitam dan gelap. Eh? So, kita tahulah yang yang gelap ni emit more radiation. Yang yang cerah ni kurang. Eh? So, tu dia sifat. Dia tengok anything apa tu, radiation energy lah yang keluar. Eh? Radiation yang keluar daripada permukaan. Okey, tadi kita dapat eksperimen ya, dapat apa tu membezakanlah antara apa yang kita lakukan ya. So itu kamera tu boleh lihatlah dia same temperature with different radiation kan tadi. Temperature dalam tu heat source sama, then dia apa tu radiation yang keluar tu berbeza. Maknanya kita kata yang cerah tu apa? Lower emissivity, emit radiation less. Kalau yang gelap tu dia higher emissivity. Dia emit radiation more eh, ini higher. Yang gelap. Jadi kita boleh. You rasa lah kalau kita pakai baju gelap apa rasa? Panas. 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 So itu dia punya inilah sifat apa tu. Dia anything lah. Dia apa tu macam-macam ya. Apa tu ni apa just apa tu, reflection apa semua kan. Kita boleh lihat lah. So segi itu kita tengok apa tu temperature biasa dalam TMB kita tu. Maknanya kita gunakan ni sebab dia non contact, two dimensional and in real time lah. Eh dia berlaku, dia simple kan gitu. Di application dia banyak untuk semua ni. Yang saya buat more on tu dia lah. Research dengan sikit condition ni. So more saya research more on heat lah. But kami concern more on heat je, tak lain-lain lah kan. So itu yang kita gunakan dia ya, untuk body mechanical eh. Electrical macam-macam bantu lah TMB. Dan tower tu you can see nothing but in reality ni. So kita can monitor lah. Benda nak burn ni nak ni kan. So kita tahu temperature. Emang banyak-banyak ni dia ada yang oh ni problem. Dia ada loose contact lah. Benda loose contact dia jadi bekas heat. Bila heat lama nanti dia lag kan, dia ada sparking, panas-panas dia putus. Sebut before it happen then we have to now sekarang tu sekarang dalam kita punya TMB pun dah cepat sikit kan. Ha, anything dia pakai balak punya alat-alat yang baik kan. So breakdown tak lama lah. Eh? Even jauh tinggi dekat tu tower yang tinggi pun you can see dia punya tu. Ada loose contact lah sini. Dia apa tu kalau electrical ni dia kabel dia tu kalau ketat pun dia panas. Longgar pun dia panas. Dia nak cukup rasa yang nak ikat dengan dia. Eh, dia kena tak boleh nak ikat. Maksimum dia sini dia ikat tu dia crack. Bila crack dia sparking. Panas. Kalau longgar pun dia get kan, dia sparking, panas. Dia nak, lepas tu kalau kita ikat electrical tu, nak cukup. Jangan, itu membahayakan eh. So banyak lah dalam tower, dalam connection eh. Semua kita boleh buat dia punya tu. Ini nanti kan, red, yellow, blue punya apa ni. Ni red, yellow, blue face kan. So ni yang baru sekarang online, baru pakai yang on-plain. Ini baru stop. Ini yang standby, yang cerita tahu lah. Okay. Ni apa tu boleh bezakan lah mana yang running. Kabel-kabel jalan tu kan. Ni. Dan TMB banyak lah kita check monitoring kita punya apa tu dekat sub apa tu substation mana yang panas mana yang tu. Jadi kita ngurangkan apa tu berlakunya breakdown. Kalau tidak kita biar tak tahu, nampak sama aja. Tiba-tiba tu putus pantai dia dah panas kan. So dengan kaedah ni dia membantu banyak. So banyak ni lah ya, yang ni panas. Maksudnya, ya. Dekat semua tempat ada kamera ni? Yep. Ui. Kita macam, sorry, dia yang kita ada di ini tadi yang kita ada yang mahal lah. Yang ini boleh buat video, boleh buat tu. Tapi yang kat station tu dia ada yang apa tu, RM160,000 lah satu yang biasa. Okay. Ada yang flow punya ni lah kan. Sekarang even yang murah dia RM5,000. Jenis Fluke. Fluke eh, F-L-U-K-E. Punya kalau ni. Fluke punya kamera. Dia banyak alat elektrikal. Kalau you buat beli-beli alat elektrikal, dia flow FLUK. Anything meter-meter kan, flow. Dia pun ada buat kamera untuk apa tu? Brand flow lah. 5,000. Brand flow. Jadi, bawah ni ada seminar untuk tu, dia 5,000. Tu boleh pakai sama. Kamera biasa, kita boleh convert. Oh, tak boleh. dia special tu, dia kena mahal badannya tu. Dia punya lens tu. Dia tapi bukan dekat internet tu, dia macam ada satu layer untuk convertkan image biasa. Kita boleh detect temperature gunakan kamera biasa. Oh, ya. Yeah. Oh, asyik. Itu mungkin juga. Selanjutnya begini. Tapi lah, kita lebih tepat. Mungkin tu, jazz ni kan. Macam ni, dia ambil real-real apa tu thing kan. Yang dia buat ke, dia bukan hanya dia ada radiometer. Dia infrared ni dia radiometer, maknanya dia ukur apa tu radiation energy tu kan. Banyak tu dia direct memang dia kupayak dia gitu.
Kalau yang kita buat conversion apa tu, mungkin dia punya tu lari lah. Unless kita ada buat calibration tu kan. So, itu memang apa tu, maknanya kita beli alat yang betul lah untuk ukur kan. So, banyak gunalah untuk apa tu, macam kita check apa tu, kita punya power plant eh. Kat sini, kat dekat ni, kat luar-luar tu, transmission apa tu yang kat apa incoming daripada rumah tu kan. Eh, kita boleh check. Kita punya transformer, more juga lah macam ni, kabel-kabel yang jalan tu kita tahu mana yang jalan, mana tak. Dulu kan banyak accident, dia silap potong, silap tu banyak yang meninggal eh. Sekarang ni dia tahu dah, kamera dah tahu, oh ni, oh, ni jangan usik, ni nak usik boleh ngucap dulu eh. Kadang-kadang dia silap kan, sekarang dulu kan tak ada silap lagi lah. Maknanya, yang silap tu kadang yang berlaku pegang TMI tu kontraktor tu lah. Dia tak ada alat, dia main try and error. Cuba dia. Dia cuba dia tu, kadang-kadang dia nasib baik okey dia kena kan. Kadang dia tangan basah tu, dia kuat kan, 235 kW, so jumping. Bahaya lah. So dia, kita tahu ni, ni different tak banyak, tiga, normal temperature dia, ambient temperature 32 je. Getah kan dalam luar tu, so dia boleh monitor. Anything lah, electrical apa semua dalam tu dia boleh. Even banyak-banyak kalau kat rumah banyak tu kan tahu mana yang ni ada lose contact ni. Kalau kita biarkan tu jadi terbakar tu contoh kan. So dalam kat rumah pun kita boleh buat monitoring contohlah, ada banyaklah guna dia kan. Jadi kalau ni maknanya bila ada kamera tu kita guna sepenuhnya lah. Iwa maintain kita punya building punya maintenance tu kita boleh buat. Mechanically macam ni lah, kita punya pump motor kan banyak kita power plant tu tahu bearing yang fail, yang dah nak fail kan. Ha, tu temperature dia normal bearing temperature 50 degree Celsius. Tapi ini up tu dah jadi 100 lebih. So ni dah ni fail lah. Kalau kita biarkan nanti dia breakdown, ha, lagi masalah yang lain. Lagi teruk dia punya apa major damage lah kan. Ha, so kita repair one. Jadi dia membantu segitu. Kalau electrical winding, eh, tahu mana mana leaking winding yang bocor kan. Ha, dulu kita pakai mega apa ni, sekarang pakai apa tu on current tu dia pakai kamera. Oh tahu ni rosak, winding rosak. Repair ni lah. So mencepatkan kerja-kerja kita eh. Ini kontak-kontak lah ni kalau kontaktor kita punya tu dole apa aircon tu kan yang lama tu, so ada ada point yang pandai. So anything on electrical lah, elektronik pun membantu, domestik pun membantu. Macam-macam lah kalau piping sumbat, piping bocor apa kan, hanya pipe. Kalau pipe bocor apa ni sumbat, kecil pipe kita. Ni yang air tu panas hangat kan, nampak kecil eh. Kalau pipe besar, dalam tu dah ni penuh dengan sludge eh. Boleh pinjam sekejap. Boleh, boleh. Sebab dia punya tersumbat. Lagi gelap. Even kita check kabel, kabel underground kabel yang ada problem kan. Tapi kita ada time lah. Kita kerja malam. Kalau siang tak nampak bila kena heat. Yes. Sebab dia ground tu dah panas. Kita ambil, not, tak ada different temperature lah. Kita ambil apa late night lah. Pukul 2 pagi, 3 pagi sejuk kan. Bila bumi tu sejuk, dalam tu kabel tu ada masalah panas. Then dia pakai untuk kabel trace. Pakai kamera. Dia banyak guna lah. Anything yang ada masalah, kebocoran kan. TMB ada bagi ke servis tu? Tak ada. Ada, ada. Ada? Tak. Untuk kita lah. Untuk TMB sendiri lah. Hmm. Untuk mana? Untuk orang. Rumah orang. Itu charge lah. Itu by contractor dia hasilnya. Yang penting macam mana? Banyak penting. You nak cik apa Haji? Kalau di UK dia mandatory tau. Di Europe ni. Kita kamera. Macam rumah tu nak lepas CL kan. Dia cek heat leak. Dia tak mahu rumah kita ni leak bocor ni. Rumah kita ada crack-crack kenapa kan. Kenapa leak tu? Oh, sebab ada... Ni kat rumah musim sejuk kita pakai, dia nak gunakan save energy. So kalau musim sejuk dia banyak pakai lamp heat kan. Supaya rumah tu betul-betul dia protect cantik lah. Kalau ada bocor rumah tu heat keluar, jadi dia pakai gas banyak. Jadi rumah tu tak ekonomi lah. Kerajaan nak apa tu, reduce pakai apa tu. Maksudnya pemasangan batu-batu tu tak rapat eh? Yep. Dia lama crack ni kan, maknanya dia kena betulkan. Jadi heat keluar daripada dalam ni, keluar eh. So maknanya rumah tu pakai banyak api heat. Kamisya guna tak ni? Ya yeah? Teknik ni? Kamisya belum lagi, dia tak kuat, tak kuat kuasa lagi lah. Kalau Europe dia, dia dah, dia dah, dia smart sana, dia nak energi apa semua kan, efficient. So dia boleh detect ni tak? Suar movement kat bawah pergerakan tanah tu boleh detect. Sebab itu dia ada detect ya, kalau you apa tu? Kalau you talking dia ada ada heat tak? Ha, itu je. Anything ada heat, yes. Itu je, beza dia. Sebab kalau air panas pun dia boleh contohnya. Sebab ni air panas kan. Saya boleh detect the movement. Movement ni. Kalau ni pun contoh-contoh. Soalnya panas air kan. Ada air. So,
saya air sejuk. Okey, sekejap. Tapi kalau pergerakan tanah, dia surface kita tak nampak lah. Kan nampak? Bawah tanah. Sebab view dia tu macam mana? Sebab dia kan ambil surface punya. Adik-adik kalau dia sampai kat surface, maknanya boleh di-detect lah. Kalau tak dia surface, dia tak boleh. Macam ni kan, macam air pun, macam apa tu, convection. Convection berlaku macam mana? Heat apa tu, yang panas turun. Sorry, yang panas naik, yang sejuk turun kan. Nah, ni saya ambil gambar air ni. Okey. Okey, air. Okey. Dan saya fokus. Okey, apa tu? Apa ni? Ajit ambil air sikit. Tuan tu tadi apa ni? Nama tu? Program lah. Okey, apa tu? Tuan sikit. Kat dalam ni? Ada sikit je. Ada sikit ya. Tengok. Okey, dah tengok. Okay. Dia nampak dia punya apa tu? Pergerakan. Okey. Ya, sekejap saya fokus. Nampak kat skrin, kat skrin mungkin tak nampak. Dia nampak dia orang ni kan? Yang pergerakan, yang sejuk, apa ni? Dia nak campur, apa tu? Dia panas. Yang cegah tu panas dia, dia akan turun. Yang sejuk naik. Sorry, teman. Terbalik. Apa tu yang panas tu naik, yang gelap tu turun. Nah, itu convection berlaku lah kan? Jadi kalau kita masak air, api kat bawah lah kan? Nah, jadi air tu jadi mendidih. Kalau kita taruh api atas, boleh hidup tak? Boleh didih tak? Masak air macam tu? Taruh api di atas. Soalan je kemas. Dia macam bau dulu kan? Ya. Yeah. Bau dulu kan? Bukan atas bau bawah. Dia. Atas bawah. Ada atas bawah. Bawah. Ada dia balance lah. Macam kita awal, kita pakai api atas bawah. Atas bawah kan? Kalau orang buat kuih-kuih kek lapis lah. Cik. Okay. You on api mana? Atas ke bawah? Bawah. Starting dia tak masak. Mula-mula tak. Mula-mula starting api bawah lah. Kan? Bila untuk first layer tu, api heat oven api bawah. Dan masak tu, you off bawah, you on atas. Dan you masakkan apa tu, second layer, third layer. So yang bawah, nothing happen lah. Kalau you on bawah aja, pakai tu. Nah, ni yang bawah ni geseng. Macam apa geseng? Angus. So dia api atas. Mana ya atas dia bawah tak jejas. Cantik orang. Saya boleh Sarawak, tapi melawat. Okay, lapis tu. Okay, lapis Sarawak tu memang ada. Kau pakai laser? Ya tak, dia nak monitor. Kebetulan bawa kan monitor dia tu. Dapat dua lapis free. Kebetulan dia nak tengok dia punya oven itu. Dia nak tengok movement heat dalam tu. Dia punya owner tu ada Sarawak elektrik punya tu kan. Tapi dia boleh tengok dia punya texture tu. Yes, heat lah, mana heat even daripada atas bawah tu dia tu. Supaya kek lapis ada quality. Ada quality. Yes, dia nak apa tahsi, apa ISO berapa tu kan. Supaya, brand apa tu? Ha? Itu yang mahal tu apa? Kek lapis apa? Sarawak, mau apa tu? Dayang, apa kan dayang? Tak ingat. Badan makan lah, dia berupa. Tadi soalan tu maknanya mendidih tak? Apa kalau api ini? Daripada atas? Atas lah mana? Atas lah. Macam you tengok mendidih. Yang atas didih. Macam lah cuma kek lapis tadi tu. Cerita kek lapis tu. Kalau apa tu, mula-mula the first layer, api bawah. Dia masak aja off bawah, you on atas. Second layer tuang atas tu, dia atas masak atas je. Second layer, third layer tu api pakai api atas. Jadi yang atas lah masak, yang bawah tak ada apa-apa. Yang bawah tak terjejas. Bawah remit. Tapi yang bawah maintain. Maintain dia punya temperature apa tu semua sejuk. Dia tengok tu lah maknanya. Dia tengok oven dia tu cantik temperature. Dari bawah kita step kan, bawah kita ambil-ambil tu. Dia jadi tu cantik. Dia sepi saja. Dia tak sampai dalam. Tak tengok api tu. Buat api lain. Kalau you tengok macam dekat apa Eskimo tu kan, yang dia mancing tu. Dia korek apa tu, lubang tu dia mancing. Sebenarnya kat Eskimo pun sama. Top layer je yang apa tu. Only top layer yang apa tu. Beku. Dalam. Bawah mana kan? Bawah mana? Kabung dalam. Okay, so kalau atas memang tak pandai tak masak lah itu. Itu ayam atas je lah yang itu. Yang apa? Yang didih. Bawah tak? Kalau tak ikan, bawah ikan elok, relax. Okay, so ni kalau di Europe lah dia kira dia kontak itu mandatory. Ni kalau di rumah kita check ni.
roofing yang bocor tu kan, mana punca dia? Kita tengok air leleh kat sini. Punca dia bukan, mungkin kat somewhere, kat tempat sini ke. Bila nak check? Malam. Kalau siang maknanya dia panas kan, air tu meresap, dia stay somewhere dekat, dekat atas, in between dalam tu lah. So bila kita ambil apa tu, kalau panas siang tak boleh, dia panas sangat, nampak-nampak semua cakap. Kalau malam, the rest sejuk, air tu hangat lagi. Air tu ni tempat dengan ni. So dapat dia punya ni. Ni dekat mana ni? Bumbung-bumbung. Oh, bumbung. Bumbung rumah. Tahu lah mana yang bocor kerana roof yang leaking tu. Oh. So looking for dia punya ni lah. Macam tadi saya gambar tu aircon yang leaking kan, dari mana. Kadang aircon leaking kat sini. Bukan sini punca dia dari dekat pipe somewhere tu. Dia leak ikut dia punya pipe tu kan, dia keluar situ. Punca dia sana. Kadang orang repair-repair sini, esok ada lagi. dia punya main tu dia ni. So dia banyak boleh guna. Mechanical banyaklah di power plant kita tengok heat apa tu, heat leak. Ha ni dia di power plant kan, macam heat. Dia on contractor buat tak betul ni. Dia insulation tak pasang dah. Ni heat leak, ni loss banyak eh. So banyak gunalah tinggi ni. Kalau pipe apa tu nipis, menipis pun kita boleh boleh tahu. Ya kan, dia punya heat ni tak tebal. Pipe yang nak bocor lah kita tahu. Karat dalam tu, erosion, then dia dah heat. Ibu bapa sejuk boleh. Air lalu air kan hangat sikit. Dia air, ada air dengan asalkan dua komponen tu different temperature. Ya, kita boleh lihat dia punya apa tu perbezaan. Enjin kalau tak hidup pun tahu yang which particular piston apa yang off dapat yang sejuk. So anything mechanical kita boleh check eh. Kalau di TMB tu yang coal fired ini kan, yang arang batu tu dia banyak guna conveyor, banyak guna bearing nanti kan. Kita tahu jantri ni oh bearing yang fail, so repair tak payah dia nanti. Kalau tak bearing fail tak jalan, conveyor tu kan koyak lagi, banyak kos tinggi nanti pelan tak boleh jalan. Nah tengok level, nah ni pun dia tengok level macam ni kan tadi. Kita boleh tengok dia punya apa tu level air tangki besar-besar kan. Anything lah, air kita kat rumah boleh tengok level. Tak salah. Ni tadi pun kita tengok, boleh tengok level dia kan. So dia lain lah, kalau siang lain, malam lain. Kalau ambil siang, contoh level ni, dia terbalik gambar dia. Kalau boleh siang, panas. Yang kosong tu, besi jadi panas. Yang ada air tu sejuk. Tapi bila malam, sebab air tu ada thermal capacity kan. Maknanya air tu nyimpan heat. Eh? Yes. Bila kita ambil malam, mana jadi dia? Dia air tu hangat, yang kena environment sejuk, besi tu jadi sejuk. So terbalik. So tu different apa tu ni lah. Itu banyak macam boleh. Macam ni di power plant kita untuk oil cooler, penyejuk kan, macam aircon lah. So incoming berapa, keluar berapa. So which particular, yang mana kita nak apa tu, service dulu. So dia banyak lah, macam ni benda ada 16, macam plant ni ada 16. Kita ambil gambar sekejap ada 10 minit dia ambil gambar tu. Lepas tu edit, incoming, outgoing. Kan ni incoming katalah 90, keluar dia 66. So delta T dia berapa? 63. Yang ini incoming dia 81, keluar dia nak ni delta T 20. Maknanya ini lebih efficient benda ni kan. So kita servis dulu lah. Sebab dia dia ada dah apa, mungkin dah sumbat. Ini cooling kan, cooling system untuk cooling aircon dia ada. So servis. So kita memudahkan kerja-kerja lah. Anything leak apa semua tu, medical pun boleh tengok kuku dan mulut kaki. Kalau kita sakit tangan kita, kalau kita bengkak tu, kita rasa apa? Panas. Nah, saya ambil tu macam pun boleh. Anything ni. Kalau kuda pun dia tahu kuda mana yang okey tak okey. Macam jalan tu kan. Kalau kaki dia panas tu, kuda tu akan jalan perlahan. So kaki kuda pun boleh pakai kamera. Untuk check apa tu yang orang boleh. Orang boleh. Macam orang tadi banyak ganda gambar ni. Ni kawan ini dia sakit-sakit badan dia. Dah panas. Dia macam rasa apa? Tak selesa. Rasa macam kalau demam rasa tak selesa kan. Dia ambil dia spot-spot panas ni. Lenguh-lenguh. Panas. Dia sebenarnya blood circulation dia tak ni kan. Mungkinan lah. Tapi jadi-jadi lah panas-panas. So apa tu. Bila dia ini ada kaedah. Dia ada tilam infrared. Ha ni. Kan ada tilang infrared. Harga tak mahal ni, RM9,600. Serah jam tu kan? RM9,000 lebih harga ni. RM9,000 plus. Yang kita duduk kalau dekat spa ke apa tu, malah kita tak pernah pergi kan. Ada ni kawan yang ambil gambar kuat tu, dia ada ni. So, bila dia tidur ni, dia punya infrared tu pergi pada seluruh badan. Jadi lepas tu badan dia, lepas tu jadi ni. Heat tu transfer ni kan.
Maknanya kalau heat yang badan-badan tadi yang tak even punya heat tu jadi cantik, dia punya temperature dia, blood circulation pun jadi baik. Lepas tu bila ambil balik, dia sudah ambil gambar dia dah jadi baik, tak hilang ni spot-spot ni. Boleh jual gambar ni dekat Sarah Jam. Boleh jual gambar ni dekat Sarah Jam, dapat duit Sarah Jam. Ah, itulah kata infrared tu ha. Sebelum dan selepas kan. Hilang ni kan ni spot-spot ni. Dia rasa selesa. Bila kita tidur itu kan dia tidur 20 minit dia rasa macam tidur apa tu berjam-jam. Kita rasa macam bangun tu macam apa? Rasa ni selesa. Tapi ini bukan Sarah Jam lah. Sarah Jam dia bergerak. Bergerak. Dia dua-dua. Tak, dia bergerak datang bawah. Yang ni tak, ni macam di baris situ kan. Ada baris situ aja. Dia bergerak macam jet heat. Dia heater lah. Dia slowly ringan naik. So tu banyak guna ni. Kaki apa, kalau apa kaki. Brand yang kat luar tu ada ke? Ha? Brand yang apa ni tilam. Tilam tu? Oh, saya tak pasti buat terus. Apa dia? Dia ada kat dia dekat Pelangi tu. Dapat tu. Dia beli 9,600. Sebenarnya 9,600 lagi. Maksudnya bukti baguslah tilam tu. Saya ada yang Sarah Jam tu dia bergerak. Ya. Tapi tak ada permanent. Yang ni tak ada macam hit. Mana tilam tu macam hangat sikit. Tapi bila tidur. Betul lah pula sebab dia kena pakai baju putih kan? Putih dah tipis lah. Putih. Ketelekung dia. Barang dia panas, barang kita dia perlu lah sebab dia kena pakai selimut. So ni kalau kaki guard boleh panas. Kalau kita yang jenis kadang-kadang mamak kita yang ada urat timbul kan. Ha, dia ambil tu. Tu kadang-kadang dia rasa panas sakit tu. Dia blocking kan darah dia tu. Untuk yang darah timbul apa tu? Urat. Panas tu actually. Ini tadi kawan tu lah yang tadi yang badan tu dia kaki dia lambik dia nampak dia sini. Bila suruh jalan, jalan dulu. Dia tu dia bila jalan, jalan lama dia panas, dia sakit. Dia rasa tak je kan. Benda tu, darah tu dah block kat sini. So, nah, tapi panas. Tak boleh pakai baju lah. Ha? Nak tengok ada darah tu. Yes. Kalau baju nampaknya kan, tak nampak lah macam ni kan. Kalau pakai seluar dia nampak luar lah. But because apa tu kamera ni baik. Dia only thing on surface je. Dia tak main dalam. Anything on surface je. Dia not go beyond dia punya limit lah. Dia main luar. So anything kan about baking apa so. Itu yang saya monitor baking apa ni. Dia heat oven tu even. So dia punya kuih tu ada quality lah. Dia nak control oven tu. Because oven dia sekarang ni dia layer api tu. Dia lain-lain dia post-portion. Ni one portion. Dia nak control berapa temperature yang sama. Jadi kek tu jadi quality cantik lah. Dah yang apa ni. So dia talking about it langsung. Jadi tadi kan kalau kaki lagi terang. Nanti naik kalau ni. So kalau rasa nak kita nak pergi apa tu kena pakai kasut kurang lah. Kalau maknanya kalau pemakanan kita kan, kalau tak unhealthy food, so dia punya peredaran darah tu boleh berubah ke? Kita boleh detect kan? Awak saya pun tak kaji dah. Saya kaji buat mesin besi panel tu dia. Tapi okey lah sebab kalau kita logik dia bukan, kalau kita minum air kosong ni kan, dia berapa BTU aja. Tak ada apa-apa rasa. Gua minum kopi O. Peluh-peluh pandang kita. Bila peluh panas tu apa kita rasa? Kita rasa macam gairah panas kan. So darah pun gerak lajulah. Mungkin itu kalau doktor check benya habit lah kan. Kalau kita minum nanti itu kopi O. Kalau kopi O cuma tongkat ahli. Dia 110 BTU tu. Dia mulai hit yang tu kan. Kita rasa macam lagi panas. Kalau daging sama juga ayam kuat. Kalau kambing kita rasa tu. Kalau kita temperature set mana kita pernah lah. Macam kita lepas budak-budak minum kan. Dia minum kopi kat luar tu. Masuk. Dia minum air kosong. Memang dia tadi temperature before and after. So dia kita boleh monitor. Dia dengan tu pun tapi kita nampak hit je lah. Tak nampak lah dia punya flow. Mungkin flow dia mungkin laju lah jadi. Mungkin heat jadi, dia punya range tu lah berubah kot. Yes, mungkin. Dia segi temperature range tu, body tu memang berubah. Tapi dia punya heartbeat, mungkin kamu tak monitor lah bagi kita pakai kamera ni. So banyak dia punya ni. Even buah pun kalau ada masalah jadi ni. Dia kita boleh trace. Ni apa tu, ni pun boleh trace. Kita dulu kalau saya pergi dekat hidro dekat Kenyir tu kan. Fresh. Ada ni. Fresh. Apa tu tepi kolam tu ada apa ni? Ada tu dam tu. Ada rusa. Rusa. Kita nak dia jauh nampak. Gelap-gelap kan dia nampak. Sebenarnya kamera dulu dia army pakai. Okey. Tentera US. Dia untuk cari siapa yang datang. Gelap-gelap. Tadi gelap lagi terang kan. So dia
siapa datang tahulah. Yang datang harimau ke, tak tahu orang ke. Di bawah bintang masih mampu. Dia sejauh mana? Just like mata kita nampak kamera tu, mana yang mata kita nampak? Jangan ni jauh ni. Ini dekat apa tu? 1 kilometer lebih ni. 1 kilometer. Mata kita nampak bila jat dia. Maknanya samalah jat. Kalau kamera tu nampak, mata kita nampak. Maknanya kita orang yang ambil tu akan tahu. So dia akan menunjuk dia. Kalau ambil gambar mayat, ada tak beza temperature? Kalau mayat tu sejuk kan, dia tak ada apa-apa apa ni, dia tengoklah kalau dia baru lama. Tapi dulu dia ada gambar tu, dia ambil mayat apa tu, dia nampak hitam sejuk lah. Tak nampak apa. Contoh yang macam daging, kita nak check yang dia punya apa fresh. Kan daging tu kalau kalau daging hidup, dia ada aliran darah kan. Kalau tak ada, maknanya kalau yang daging mati yang kita potong tu tak ada lah kan. Logiknya. Ya, dia tak adalah. Tapi kat mana kita, sebab benda tu kalau daging tu, dia sensitif dengan tu. Kalau dia betul-betul sejuk, lain sifat dia kan. Kalau dari kedai tu, mungkin dah lama expose tu, dia lain sifat dia. Mungkin masa kita bawa tu, mungkin dia kena matahari kan, dia ada panas-panas gitulah. Tapi kalau iwer aja, tapi kalau dia spot-spot tu, ha, tu mungkin ada benda lah. Mungkin dia kalau spot-spot tu, dalamnya sejuk, ada panas. Mungkin spot-spot dalam sejuk tu, ada ulat. Ada ni, dia dah jadi beza. Kalau yang macam orang nak ambil tu kan, di dalam tu ada, iwan-iwan kita boleh ambil ni, apa tu anai-anai. Yes. Anai-anai boleh kita tengok. Anai-anai ada movement, boleh tengok tu kalau gambar ni ada movement. Sebab ruang dalam tu, contohnya kita punya kayu, apa-apa tu kena environment heat ni kan. Jadi dia dalam tu, apa tu, gelap sejuk dia panas. Sebab kalau kita ambil benda yang gelap-gelap tu, dia panas dan anai-anai tu sejuk. So nampak anai-anai tu, apa, jadi dia different temperature. Anak-anak tu kalau biru, sejuk. Atau yang papan tu kalau cerah dia akan nampak sikit. Dia ni. Walaupun dia kata dekat surface, tapi apa tu, dia tengok surface. Tapi kalau surface tu macam anak-anak tu, dia nampak ada perbezaan suhu. Sama juga yang kita ambil apa tu power cable tu, ada leak kan. Dia pun nampak line ke tengah tu. Macam pipe tadi bocor, kita nampak tengah dia kecil. So, anak-anak pun boleh nampak. Boleh kita apa tu ambil. Tapi dia ambil dalam bentuk image kan, bukan dalam bentuk video. Di video kan boleh. Ya. Video boleh. Video kan. Ya, yang selalu kita ambil ni lah. Kalau video tu kan payah nak ni kan, kita ambil ni. Ni dalam kat terbang apa semua ni. So dia ambil macam ni lah gambar. Kalau dekat dia nampak pixel banyak kan, terang. Yes. Kalau ambil jauh kita nampak blur image, kurang. Kita belajar kita ambil pun jadi lain lah. Ha, ni nampak cerah. Yang ni nampak kurang sikit. So kalau boleh ambil fokus lah. Tengah, fokus. So nampak semua level-level lah. Dan yang kita nak. Kalau ambil yang dalam research tu sekejap, near infrared, far infrared tu apa? Beza wavelength dia ke apa? Oh ya. Okay, satu lagi dia infrared ni ada short, apa tu, long wave, short wave. Yang short wave tu dia boleh penetrate. Dia ada range je. Tapi dia mahal lah ke dia, jarang beli lah, TMB pun tak beli. Kalau kita nak pakai pun, dia tengok tu api dalam tu, dalam boiler. Okay. Tapi tak perlulah, kita ambil luar pun dalam dia monitoring, dah ada lah temperature dia. Ini long lah? Ha? Ini long wave ya, ni tak bahaya. Yang short wave tu, dia kata bahaya tu tak juga, because dia range dia dekat after mata kita. Cuma dia dekat lah, close dengan mata kita. So dari segi itu, tapi dia dia upaya lebih, dia design power shortwave tu dia boleh penetrate macam apa tu plate tu kan, dia boleh dapat dalam tu. Lebih tepat lagi lah. Macam ni dia ambil kalau dalam tu heat, luar tu dia ambil heat dekat luar lah, dekat plate tu. Tapi dia ambil dalam after the plate, dia subsurface dia boleh, sedikit subsurface lah. Okay. Ada limit lah, tapi ada limit dia bukan itu. Harga dia very expensive. So kita pun tak pakai. Fokus lah ambil. Dan tadi apa tu? Ni kita punya apa ni? The body. Air didik dia kan? Oh. Dia dapat. Kalau movement dia, kita movement dia kan pun. Kalau anything heat lah. Mudah kita ni anything yang ada heat different, different temperature, different heat tu kita boleh ambil. Maksudnya dia ada calibration lah. Kalau kita kata black body dengan dia. Dia calibration ni kan black body. Contoh yang kita buat simple calibration dia. Nah, ni baru balik calibration dia. Nak calibrate dia pun RM20,000 tu. Hantar ke Sweden. Calibration. Maksudnya kita dalam TMB, kalau kita buat servis, kita ada ISO kan. Saya mesti ada calibration dia certificate. Nak hantar dia tu, nak calibrate tu, kena balik ke Sweden. Apa dia buat lah ni, dia tembak black box.
Kalau benda tu gelap, contohnya kita masuk dalam perigi. Apa kita rasa dalam perigi tu? Prof pernah masuk dalam perigi. Pernah jatuh perigi. Kita rasa apa? Panas kan? Panas. Panas ke? Bukan sejuk. Ha? Panas. Perigi kosong. Tapi dalam macam ni lah. Macam kita dalam ni. Apa tu? Saya tak sempat nak demo lah. Actually ada banyak benda bersih lah kalau untuk dia orang ni nak ambil gambar tu. Contohnya bila dia masuk dalam tunnel macam tu. Dia akan different environment. Jadi dia jangan terkejut, tak kata, tiba-tiba pantai panas. Tapi duduk dalam tunnel bawah-bawah tu lebih pressure tinggi apa semua kan. Even dalam lubang pun dia lain. Kalau gelap, dia memang dia absorb energi banyak. Dia akan kita rasa panas. Perigi tu, air tu pun sejuk lah. Tapi duduk dalam tu, lama you rasa panas. Berpeluh-peluh. Contohnya orang masuk kalbut tu, yang buat repair manhole dalam tu kan. Oh, tu dia apa tu, panas dalam tu. Tu okay. Semua. Apa yang ni lah yang berkaitan tu apa tu. Tapi penting kamera ni kita kena ada apa tu setting lah. Kalau tidak dia memang dia memberi ni. Macam TMB kita color ni Corona. Pernah dengar nama Corona. Ini high voltage current. Ni 275 kW punya line ni. Dia effect kat situ tu ada apa? Ada electromagnetic spectrum kan. Dia menghasilkan ada magnetic field. Kalau current ni sebenarnya ada field ni. Kalau kita ukur dengan gauss. So gini, ini current flow kan. Dia keluarkan apa tu ni. Field dia. So ni current flow, kemari field dia gini. So current field dia gitu. Tu kalau yang kecil-kecil tak nampak lah, kita boleh main lagi. Tapi kalau yang 275 kW tu nampak Corona nama dia. Dia ni plate, ni cover plate tu. Dia lalu plate tu ada ni. Heat. Dia bentuk heat. Itu tu set tu ada rasa lagi gili sikit. Tapi dia away from that lah. Dia kuat tu di situ eh. Kalau orang ada jantung apa tu dia ada pacer tu tak boleh. So dia pacer. Dia ni nampak. Namanya ada leak, ada ni lah. Current leak. Insulation dia tak cukup kuat. Terutama ni dekat ni. Dekat insulation dia sambung ni, dia penyambungan. Jadi kita monitor lah, jangan terlalu tinggi dia punya corner. Kalau banyak cerah tu dia bahaya, kena protect sikit. Buat bagi insulation dia lebih tebal, kurang sikit ni. So tujuan itu pun boleh. Benda tak nampak, orang tak tahu bila terkejut. Dia mesti dia plate nak repair tu dia terkejut. Itu kalau dia tangan dia basah, tu yang short boleh mau tu. Jadi kalau kita buang kat kereta bagus juga kan. Tak kereta. Sebab kalau orang curi kereta tu nak pakai lagi, dia short. Itu dah yes. Itu yang ada even kan macam yang tu lalat yang buat tu. Dia simple battery kan. Kalau kita ada geli-geli kan. Macam ni karena ni ada leak kan, punca dia leak kan, leak kat sini, kat body ni. Jadi anything leak memang ada heat, memang kita senang nak trace lah nampak. So banyak ni. Okay. So itu yang saya ni lah, apa yang apa ni, apa kita boleh apa tu, share sama lah ni. Tentang apa infrared, kita guna untuk, memang untuk kami untuk heat lah. Pengalaman saya untuk guna untuk heat tu je. Yang lain-lain tu saya tak ada guna untuk extra. Kalau nak tanya boleh lah, boleh share lah. Okay. Apa katnya yang apa tu? Dah tanya dah tadi. Itulah yang macam apa, kalau more on texture kan. Kalau misalnya dia ada betul tadi yang macam contoh yang bangunan tu lah. Kalau batu-bata tak rapat dia akan keluarkan pressure kan. Dia yang menghasilkan apa tu, ada temperature different lah antara apa tu dua tu, dia memang boleh bezakan. Itu je yang the main dia boleh lah. Dia akan lebih terang kan, dia punya gambar cahaya lebih terang. Ni kalau gelap lagi dia baik lah, lagi dia apa tu, dia punya thermal map peta apa tu akan lebih cerah. Nampak dia punya apa tu different. Tapi ni dia di permukaan ni. Permukaan? Kalau dia kerat kat dalam dia boleh cerah. Jumlah banyak sebab contoh jumlah kat kan. Ni kalau macam kata ini. Apa tu kita yang reflecting yang kala ni luar dinding masa crack ni alah ni contohnya heat flow crack apa tu macam ni kan yang tadi kan ini boleh different kan jadi kan dia ada blok fire chart aja kan maknanya ini yang boleh diperhatikan. Ini crack lah. Ini tak crack. Kalau crack lagi jelas lagi. Ini saya tak ada yang crack. Kalau ada yang crack tu memang apa tu nampak. Macam ni color.
kalau biru ni agak kan nampak apa? Nampak cerah ke, nampak panas ke, nampak sejuk? Biru tu dekat arah. Eh tak tadi, apa tu yang color ni, celestial ni? Kurang panas. Kurang panas kan? Panas. Ya, tu, tapi kita ditipu kan? Panas lah. Ha, kalau kita usik, panas lah. Dia jadi, dia panas. Actually dia panas. Tapi kamera ni nampak apa? Dia tunjuk benda tu dia apa? Kata sejuk. Sejuk? Kurang dia, panas. Dia tunjuk dia dia tunjuk sejuk. Sebab dia tengok heat yang keluar daripada permukaan. Okey. Jadi saya buat datanglah. Okey. Ada ni lah yang tadi ni kan ni dia kata sejuk je usik. Ini yang bercahaya lebih tu dia ada crack ke kat dekat cawan tu? Jangan lebih tak tu tepi dia ni ni apa reflection. Oh reflection. Ini dia pun hitam tapi dia ada tape gitu kan. Pun ada menunjukkan ada beza tepi. Dia anything tu kalau misalnya kata crack atau batu kata crack kan dia akan keluar itu lagi nampak je. Sebab ada beza kan di sini. Sedangkan kita letakkan tape ni pun dia boleh biasa-biasa. Boleh kita check. Dia ada beza temperature tu dia. Yes. Dia boleh buat apa dia. Dia ada beza ni. Dia nak beli mahal pula ni kalau kita buat nak buat hobi. Ya. Mahal dah. RM5,000 accurate kan? Ya. Itu kurang sikit lah. Tapi dia ada banyak. Dia boleh. Tapi dia boleh nampak. Nampak gambar. Image. Beza. Kalau you just untuk nak bezakan apa tu panas sejuk ni kan. Macam ni kan dia nampak apa tu ni biru. Kalau macam kata apa tu kita apa ni. Kalau kita usik panas. Yes. So nampak sejuk. Ha, tu kita kita ditipu. Sebenarnya boleh betul-betul kan. Maknanya kita dia punya kamera ni. Dia yang penting bawah ni. Dia punya ni. MHDT ni. Kita boleh betulkan. Dia dapat aerial temperature. Lepas tu kalau kita ambil gambar tu tanpa adjust tu. Lepas tu kalau cameraman tu. Dia nak ambil gambar kita tu mana? Setting-setting tunjuk lampu. Dia boleh ambil RM10 satu snap kan. Gambar pasport RM10. Tapi kalau kita ambil problem-problem. Itu man with camera. Bukan cameraman. Ya, tipu-tipu lah. Dia dapat cantik lepas tu boleh cantik. Lepas tu edit pula. Boleh edit, boleh edit. Cantik ori lain. So, ni adanya apa tu, penggunaan apa tu, kamera lah. Dia anything on surface, itu yang dia ambil. Yang lain tu, dia upaya dia pun tetap terhad lah kan. Dia cuma range itu je. Jeruk dia infrared punya range tu. Sebelum ni boleh tak boleh, ke depan pun dia tak boleh. Dia sifat dia sangat tu je. Jadi apa tu range apa tu yang dia boleh ni lah. Dia boleh ambil kan tu tahap dia. Okay. Dan tak ni. Kalau kita cakap tadi gelombang ni lah 0.7 sampai 1 mm. Infrared. Dia nak visible tak boleh. Contoh kita spek mata dia kan. Nampak mata spek mata dia nampak biru aja. Sebab dia anything sampai dia tak boleh tembus dalam. Tapi kalau yang itu pun apa ni yang tadi yang shock wave ya tu dia boleh tembus sikit tapi sampai tak banyak tinggi lah dia tapi dia nampak temperature. Kalau tengok tembak ni pun mata tak nampak juga dia biru juga. Tapi dia boleh memberi temperature yang agak tepat. Yang kalau kita shoot dekat apa buatkan dia punya cursor tu dekat sini kan dekat dia punya ni apa tu dia boleh nampak temperature. Itu je ni lah shock wave dan long wave ni. Yang ada tiga kan, soalan ni kan. Ha ni, dia ada dua short wave dan long wave.
Mungkin software tu boleh lah kalau buat apa tu, orang kata nak buat apa, kajian-kajian yang lebih untuk texture tu, mungkin dia ni boleh yang shortwave. Eh, mahal lah, saya pun tak ada, tak experience guna yang shortwave ni, so dia mahal. TMB pun tak pergi nak beli. Kita request nak beli, dia mahal, dia kata 500,000 ke atas. 500k, 500 aja, apa tu, above. Yang ini 257 dulu ni, yang dia 500 lebih. Dua kali ganda kata. So TMB kata penggunaan dia kurang. Jadi dia tak, director tak ni tak bagi. Okay, ini pun dah cukup bagus. Ya, ini pun dah membantu lah. Kita just objektif ni membantu kerja. Yes. Kalau kita bina power plant tu, cepatlah monitoring. Dalam satu hari tu, the whole plant kita boleh monitor. Itulah. Yang demo ni kan. Semananya, dia jadi murah lah. Cost maintenance tu jadi jadi murah. Kita tahu lebih awal apa nak buat tu, dan kita buat report tu. Berita bergambar. Jadi senang lah. Orang nak buat repair tu tahu. So, itu dia punya apa tu, advantage kebaikan ni. Okey, ada masalah lagi? Yang itu dah yang dapat saya. Kalau Malaysia ni berapa orang ada skill? Apa dia? Kalau Malaysia? Eh, ramai. Dia sekarang ramai dalam video TMB kan 60 orang. Setiap distrik tu ada sekarang ramai lah. Ha, jadi mula-mula tu kami di TMB tu saya lah. 2004 dulu. Kita mula beli benda ni, kamera ni. 2004. Dulu payah ni nak dapat lesen nak beli dia. Terpaksa surat daripada US Army nak apa tu. Sebab dulu ingat. Dia guna monitor masa Saddam Hussein tu ni pakai kamera dekat helikopter dia buat. Tapi tak nampak, dia tengok surface, tengok apa, dia cari apa skat dia kata apa yang nak masuk. Kalau ada besi dalam tu nampak, dia boleh panah kan dia tengok. Tapi tak ada apa-apa. Last kali dia jumpa kata apa yang dia nyorok dekat dalam sawit tu, kita dapat info. Tu dia monitor pakai dalam sawit tu, dia punya tu apa tu, kawasan bumi tu panas. Mungkin Saddam tengah masak Maggi ke panas. Lubang-lubang tu, lubang tu dia ada heat. Dia nampak tu. Kamera ni yang tu dia dapat. Tapi tu kena pakai yang shortwave ni kan? Tak, yang tu boleh. Yang macam bumi pula, dia lubang dia masuk tu. Even tanah dia kan ada tu, heat akan apa tu, sampai ke surface tu. Dia different ni kalau tanah tu katalah 20 darjah. Dia ada apa tu, panas tu katalah apa 90 apa tu, 21 katalah. Dia different kan? So, atas tu boleh nampak juga macam apa tu, panas. Dia tahulah. Oh, maksudnya ada something buat tu. Ya. So dia boleh. Dia boleh trace kamera ni yang trace. Dulu Ami punya apa tu, lesen ni kena minta permission. Kena 3 surat Ami sana Ami tu tak mampu dibenarkan. Kita guna untuk apa? Lepas tu baru dia penggunaan tu meluas untuk detect apa tu. Kita punya apa tu, power line apa kayak buat membantu lah. Sekarang dah tak perlu. Ya, sekarang perlu lagi. Masih lagi. Okay. Sebab contoh okay, kabel-kabel you all kat rumah tu, kat overhead tu. Kalau yang loose contact dia boleh monitor tu. Tak, maksudnya kalau nak beli dia masih lagi. Oh tak, sorry, tak payah, tak payah. Tak payah, tak payah lah. License tu, tak payah. Permission daripada tu tak payah dah. Dah, dia dah open dah. Dia permission license lah. Lepas tu 2008 kan, lepas 4 tahun tu dia tak ada dah. Sekarang dah tak ada dah. Tengok kita beli dah banyak-banyak, berpuluh kita beli dia. Dia tapi dia ya sudah lah. Berarti kalau kita saya buat-buat mana pun dia tak tanya pun dia tahu apa kan mana video kamera video. Orang yang tahu guna aja yang ada tu dia tahu dia kalau tak kenal kan. Okey. Terima kasih banyak. Okey. Itu ya.